gitu loh. Ada durian? Oh, tadi diiming-iming gak tau sih ada durian. Bagaimana ini? Waktu saya gak berani ngasih siapa-siapa ternyata gak datang. Waktu oh iya, kan sama iya. Kan sama suster dua, satu buah tuh. Suster tanya dari mana? Pak Anton. Terus Pak Anton bilang, oh iya, suster bilang, mau minta lagi? Iya, kalau minta pergi sendiri di. Lalu ya nanti saya ke sana. Oke, tak tunggu. Dan itu kok sampai anu kok enggak datang. Kebetulan pas masih itu. Sekini orang Purwong Agung, Solo, Surabaya. Datang saya enggak sih. Loh, enggak salin. Tidak cocok tinggal di kota, memang cocok tinggal di desa. Udaranya lebih segar. Saya tuh bawa baju satu tas untuk gereja, untuk jalan-jalan. Satu pun tidak ada yang saya pakai. Ya cuma dasteran kecil. Rumah saya kecil dasteran. Tidak bisa kemana-mana. Maya tidak cocok tinggal di kota. Tinggal di desa. Kalau saya baru cocok tinggal di kota. Saya kan orang kota tuh. Maafkan orang kampung ya, cocok tinggal sini saja. Tapi temannya banyak di desa itu. Ya. Pas ke Sariu itu ya, kami tidak ngapain. Sariu beli itu. Bu Anten perkenalkan saya buat janda-janda di pertemuan apa tuh, pensiunan itu. Di anak saya itu yang tahu janda-janda. Yang pensiunan, acara pensiunan kemarin apa? PBRI. Kan semua sudah canda-canda semua tuh, jadi mereka lihat saya ini, woi, mereka tanya gini, woi, Rom ini ganteng sekali, nah, woi. Di atas angin. Di foto. Gara-gara Panjenengan itu yang memperkenalkan saya sama canda-canda. Itu yang bikin saya mau makan itu. Iya. Ya, sebelum ada kepastian kalau mau kesini kan saya tidak makan itu. Ya, besok hari ya Pak. Sekarang ya. Belum ada kepastian. Nanti Pak yang diberi tanggung jawab untuk dari Katolik dari yang lain yang Kristen kan. Katolik kalau enggak sudah clear dengan kita ya juga bingung. Satu dulu. Suatu
terhadap Roh Kudus. Amin. Keterbatasan kita, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam misteri sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu, dan mengangkat kami menjadi putra-putri-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Maka kami mohon, semoga Roh Kudus menguatkan dan memberkati kami dalam upacara suci ini, teristimewa dalam rangka memberikan tubuh-Mu kepada saudari ibu kami terkasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan sejenak kita meresapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberikan kepada kita makanan jasmani, yakni roti yang turun dari surga. Roti itulah yang menghadirkan kehidupan, roti itulah yang memberikan keselamatan. Inilah yang sekarang kita bawa, kita berikan kepada Bu Anton, roti hidup itu. Semoga daripadanya Bu Anton mendapatkan kekuatan. Sebagaimana amanat pesan Tuhan pada hari ini, yang makan dagingku akan hidup untuk selama-lamanya. Semoga tubuh Kristus yang akan kita terimakan kepada ibu kita terkasih, dia mendapatkan kekuatan dalam sakit dan penyakitnya dan dianugerahkan rahmat kesembuhan. Marilah saudara-saudari terkasih, kita satukan doa-doa permohonan kita, perjumpaan kita teristimewa sakit dan penyakit dari Bu Anton, kita satukan dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita siapkan hati untuk menerimakan tubuh Kristus kepada ibu kita terkasih, Ibu Anton. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudariku yang terkasih, Bu Anton, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia,
Berbahagialah saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya berharap suara kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tunggu Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, bersihkanlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Harap seteru yang curang, lindungilah kami. Waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terimakan untuk ibu kami terkasih. Perkenanlah selalu mendampingi hidup kami, teristimewa ibu kami terkasih. Serahkan kepadanya rahmat kesembuhan dari sakit dan penyakitnya. Berkatilah setiap dokter, perawat, siapa saja mengusahakan kesembuhan bagi dirinya. Dan semoga dia mendapatkan kekuatan daripada-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan tiga kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dokumentasi.
Datang di rumah Pak Anton untuk menjawab Bapak. Kami juga berterima kasih karena pada hari ini juga Rumah Budi pernah memberikan komuni kepada Pak Anton, agar dengan komuni ini semakin dikuatkan jiwanya dan bisa sembuh seperti sedia kala. Bapak juga lewat keluarga ini, Engkau juga telah menyediakan makanan. Kiranya makanan ini jamah memberkati. Mari kita berdoa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur ya Bapa, senantiasa kami aturkan kepadamu, karena pada siang hari ini kami dapat berkunjung di rumah keluarga di sini. Kiranya ya Bapa, anugerah yang telah Engkau beri untuk kami menjadi sumber kekuatan bagi Bu Anton dan memperoleh kesembuhan darimu sendiri. Ya Bapa, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kunjungan dan doa Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kesembuhan istri kami. Mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kami, kita semua, sehingga Tuhan terus segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Terima kasih, selamat jalan, sugeng tindak. Matur nuwun.